240. Selamat malam Minggu pemirsa Tribuners, ini dia pantauan terkini CCTV di Kabupaten Garut begitu. Malam ini pukul 21.21. Ini lokasi di Pengkolan di depan BJB Kabupaten Garut, terpantau sepi ya malam minggunya. Dominasi oleh kendaraan roda 2. Kalau di Pengkolan memang malam minggu, Pengkolan Garut, memang malam minggu itu ini ya apa, terpantau sepi karena orang-orang biasanya nongkrongnya di wilayah Tarogong. Kita akan lihat coba di wilayah pantauan dari alun-alun, coba alun-alun Garut. Alun-alun Garut tidak terpantau, mati CCTV-nya. Timbangan sama mati juga. Bundaran Lewi Daun. Mati, ini mati semua CCTV-nya nih, biasanya nyala nih. Di Kerkop Lewo, Lewo coba Lewo. Nah, ini Lewo. Jalur ini ke arah Tasik ya, ramai lancar, ke arah Bandung juga ramai lancar begitu. Bagi Anda yang hendak mau mudik, mau liburan ke Garut, mau pulang dulu ke rumah, ini hati-hati ya, karena ramai lancar di wilayah Lewo ini, wilayah jalur Bandung Garut Tasik via Lewo begitu, via Malangbong, via lewat Ciawi begitu. Kemudian di wilayah perkotaan kita akan pantau apakah ada, oh ini di Maktal nih. Lulu, ada pocong. Ada pocong. Pocong dibonceng pakai mobil. Luar biasa, tadi terpantau ada pocong. Dibonceng sama motor. Tadi lewat sini dia, mungkin cosplay ya, orang-orang yang mau dipoto, atau mungkin pocong beneran begitu. Kita nggak tahu nih, ada horor-horor juga nih. Pocong. Aduh, ini harus dilihat lagi nanti udah live nih. Di Maktal dah, lewat ke arah kota, dibonceng gue motor pocong. Bodas. Itu bisa di rewind. Nah, di wilayah liburan Cipanas, wilayah wisata, mati masya Allah, ini semua mati nih. Pemkab Garut gimana nih, biasanya tiap hari ini lancar nih. Jalan baru pertigaan Anwar Musadat, kita akan lihat. Mati juga. Makta Pamo ini di wilayah selatan, kita akan lihat nyala atau tidak. Sama tidak menyala. Mana lagi ya? Pantauan Pasar Wanaraja coba. Nah, Wanaraja ada. Kondisi di Wanaraja lenggang. Pasar Wanaraja tidak ke arah Garut. Ini ke arah Garut, sana ke arah Sukawening. Begitu. Tadi terlihat ada pocong ya. Ada pocong ya, tadi kelihatan sama CCTV di Makta. Kemudian di jalan kita akan melihat jalur Limbang, jalur Kedungora ya. Mana Kedungora biasanya malam ini ramai nih, ini. Perhatikan masih Wanaraja. Pertigaan Kedungora. Wah, masya Allah, ini semuanya mati nih. Pertigaan Kedungora coba. Garut hari ini
penuh, banyak orang ngejalan. Bundaran Suci kita coba, apakah ada? Oh ini Bundaran Suci ini udah terlihat. Oh ini ke arah kota rame nih. Ya, begitu. Tadi kalau ke Maktal itu kan ada ke wilayah kota. Malam minggu ini di Garut ramai pemirsa, banyak orang yang liburan ke Garut. Jadi memang Garut itu akhir pekan memang jadi destinasi wisata liburan begitu. Banyak tempat liburan, ada laut, gunung. Ini Cipanas, coba nyala nggak Cipanas? Wilayah Cipanas, Telaga Bodas, Tiwana Raja. Biasanya pada hiking tuh, pada nginep. Situ Bagendit. Mararem, Sistipina. Simpang 5. Mati pemirsa, itu dia pantauan ini, hampir semuanya mati nih, kecuali BJB, Bundaran Suci, dan wilayah lain yang enggak mati gitu. Liputan sambil duduk ya, ini sambil lihat CCTV di wilayah perkotaan Kabupaten Garut. Tista Samarang, coba di wilayah Samarang, di depan di sini, depan lokasi ini. Wah, mohon maaf nih pemirsa nih, lagi jelek server semua, server CCTV-nya hampir 80% mati semua di Garut nih. Kita nanti akan tanyakan ya ke dinas bersangkutan kenapa CCTV pada mati begitu. Karena memang ini CCTV penting sekali nih di objek-objek vital di jalanan Garut ini untuk memantau kondisi terkini gitu. Nah, ini di Pasar Malang Bong dari arah Tasik, dari di arah Bandung ke arah Tasik ramai lancar begitu. Terlihat agak sedikit padat kendaraannya. Baik, itu dia pemirsa, malam minggu kita di sejumlah wilayah di Kabupaten Garut. Ini di Malang Bong terpantau ramai lancar. Bagi Anda yang mau ke Garut, mau pulang malam ini ke Garut, ke rumah keluarga, harap hati-hati. Karena di sejumlah ruas jalan nasional juga masih terlihat padat begitu ya kendaraannya. Hati-hati, bawa helm, pakai jaket karena angin cukup luar biasa berhembus dari arah selatan begitu ya. Terima kasih Anda yang sudah menonton. Mohon maaf tadi terganggu nih CCTV-nya, nggak nyala semua nih. Biasanya ini nyala begitu aja, semuanya bisa terpantau. Tadi di Maktal kelihatan ada pocong, nggak tahu orang itu nggak tahu apa. Ada pocong, Anda bisa lihat kembali di live ini di Maktal. Di sini nih, sekarang tuh mati lagi Maktal, tadi hidup. Terima kasih. Kita akan live lagi nanti, kita akan update lagi kondisi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.